Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah explore ya dari tadi bersama Mbak Saras, Dek Saras. Dek Saras ini dari tadi bilang, Mas, ini udah ada penampakan, Mas. Ini udah ada penampakan. Ini sampai hujan posisi teman-teman ya. Tapi Dek Sarasnya tetap nggak mau pulang karena udah tanggung. Penampakannya itu benar-benar udah muncul. Makanya dari itu Dek Saras ini katanya, Mas tanggung, Mas. Biar hujan kita kalau belum melakukan aksi itu sangat eman-eman lah bahasa tempat sayanya ya. Sosok apa ini Mbak Saras yang keras ngomongnya? Sosok pocong. Hah? Sosok apa? Pocong. Oke teman-teman, ini adalah jenis pocong. Di mana Mbak Saras pocongnya? Di arah sana. Di arah sana? Ya. Tadi nariknya bisa muncul sendiri atau Mbak Saras narik? Ya, pertama muncul sendiri. Langsung muncul sendiri, langsung. Lalu dia hilang, terus saya tarik lagi. Sekarang udah kunci? Sudah. Oke teman-teman ya. Ini posisi lagi hujan, tapi kata dari Dek Saras ini katanya tanggung kalau kita udah nunggu lama di sini, walaupun hujan kita tetap terjang ya Dek Saras ya. Iya. Oke teman-teman, kita langsung lihat dulu sosoknya ya. Ini pocong ini galak nggak Dek Saras? Iya enggak. Hah? Ya. Enggak? Kamu nggak takut? Itu ya teman-teman ya. Katanya ini sosok ini si Dek Saras sering bermain ini ya, sering ketemu sama jenis-jenis seperti ini. Makanya katanya Dek Saras sama pocong seperti ini nggak ada takut-takutnya sedikit pun katanya. Bener Dek Saras? Ya, benar. Benar ya? Benar. Sesuai permintaan teman-teman ya, katanya sering-sering ajak Dek Saras. Dan lain kali bikinkan channel YouTube karena keberanian seorang perempuan yang luar biasa ini. Oke ya teman-teman ya, kita langsung deketin saja karena ini udah hujan ya. Silakan Dek Saras ayo. Ini posisi lagi hujan teman-teman. Jadinya gambarnya pun nggak terlalu jelas ya. Mohon maaf ini teman-teman ya, saya paksakan karena Dek Sar sendiri nggak mau pulang teman-teman. Bener-bener pengen melakukan aksi bersama si poci ini ya. Biar hujan kita tabrak terus teman-teman, kita masih di hutan. Saya takut kenapa-napa sama si Dek Sar ini, tapi dia tetap ngeyel ya. Ini posisi belum malam banget teman-teman, ini sekitaran jam 10:30 atau jam 11-an kira-kira. Mohon maaf jika kameranya goyang teman-teman, saya ini sambil menutupi dari si kamera handphone saya ini, takutnya basah terus rusak ya. Sebentar Dek Saras, saya ambil daun ini dulu buat nutupin kamera. Nah, hujan-hujan seperti ini, kamu mau ngapain ini, Dek Saras? Saya akan rubuhkan dia. Gimana? Rubuhkan. Mau jatuhkan? Iya. Biar hujan-hujan seperti ini, kamu berani? Berani. Waduh, teman-teman katanya, Dek Saras katanya mau jatuhkan sosok ini ya. Silakan Dek Saras, kalau kamu mau melakukan hal itu. Teman-teman ya, Dek Sarasnya lagi mau ritual katanya, melakukan aksinya menjatuhkan dari si pocong ini. Itu sampai baju pocongnya itu benar-benar sampai basah itu. Ini benar-benar udah kekunci sama Saras sampai benar-benar nggak bisa hilang. Emang Dek Saras ini punya ilmu lebih ya teman-teman ya dari yang lain. Makanya saya ajak eksplor ya teman-teman ya, sampai rela hujan-hujanan. Silakan Dek Saras kalau mau melakukannya.
teman-teman. Entah ilmu apa ya, saya pun gak dikasih bocoran ya. Luar biasa teman-teman ya, pocongnya tersungkur jatuh. Desaras, itu pocongnya jatuh Desaras. Ya, sudah saya jatuhkan. Udah, pocongnya udah jatuh itu. Aduh, aduh, teman-teman ya, pocong sampai tak berdaya sama sekali. Kena ilmunya Dek Saras ini. Terus apalagi Dek Saras yang mau kamu lakukan? Saya akan naikin dia. Mau naikin dia? Ya. Berani? Berani. Silakan, silakan, silakan. Siap. Teman-teman ya, ini bukan pemaksaan dari saya, melainkan ini kemauan dari si Dek Saras itu sendiri. Ya Allah, teman-teman lihat aksinya teman-teman Dek Saras ini. Luar biasa. Jangan perkosa Dek Saras. Jangan perkosa pocong itu. Alamak, pocong pun diperkosa sama Dek Saras ini. Luar biasa. Luar biasa nih. Sini, 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 sini. Tanggunglah kalau kamu memperkosa cuma gitu. Saya tantang kamu gimana? Kalau kamu nidurin dia berani enggak kira-kira? Berani. Silakan kalau berani. Silakan kalau berani. Oke teman-teman ya. Tuh si Dek Sarasnya lagi nidurin pocong. Alamak. Ini kegiatan pornografi ini kayaknya. Ini Dek Saras nih luar biasa nih beraninya dia. Udah Dek Saras, sini. Kamu kok bisa berani banget kayak gitu? Ucapin ke teman-teman ini subscriber, kenapa kamu malu? Enggak usah malu sama kamera Dek Saras. Kamu kan udah tahu, udah dimasukin ke YouTube, enggak usah malu. Kayak teman-teman ya. Ini sosoknya benar-benar sudah tersungkur jatuh. Tak berdaya ini sosok nih. Sampai tidur kayak gitu. Emang Dek Saras luar biasa ya. Selanjutnya mau apain lagi Dek Saras? Selanjutnya saya akan leburkan pocongnya yang sudah berdaya itu. Gimana? Saya leburkan. Mau leburkan? Iya. Maksudnya mau kamu hilangkan? Iya. Oh, iya. Silakan kalau mau leburkan sosoknya. Kamu enaknya dari sini. Ya, silakan. Dek Saras. Hati-hati kamu kalau ngeleburkan itu jangan terlalu dekat. Belakang lagi Dek Saras, nanti kamu yang kena badannya loh. Oke ya teman-teman ya. Dari Mbak Saras tersebut mau meleburkan sosok ini. Bagaimanakah sosok ini bisa melebur? Kurang ajar ini. Pada teriak-teriak di sini ya. Apa ini? Dek Saras, ada yang merasa mengganggu enggak? Iya. Hah? Aduh. Teman-teman ya. Hujan-hujan kayak gini ada sosok yang mengganggu Saras ini, saya sampai mohon maaf ya, saya terbawa emosi. Sebenarnya emosi saya itu karena saya merasa takut kenapa-napa dengan si Neng Saras, Dek Saras ini ya. Kamu hati-hati ya, Neng Saras ya. Silahkan kalau kamu mau leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu teman-teman. Oke teman-teman ya. Pocongnya sudah mulai menghilang tuh. Pocongnya sudah menghilang teman-teman. Alhamdulillah. Dah, Saras. Gimana? Sudah menghilang? Sudah menghilang ya? Iya. Ya. Oke ya teman-teman ya. Gimana sensasi yang kamu rasakan untuk malam hari ini? Sangat luar biasa yang dengan kondisi hujan ini ya. Iya. Oke teman-teman ya, mohon maaf jika saya agak teriak-teriak. Ya.
mohon maaf jika pada saya rada emosi, bukan emosi sih, saya khawatir berlebihan sama si Dek Saras ini karena ini masih di bawah umur, baru 17 tahun rela melakukan seperti itu. Doakan teman-teman, saya ada rezeki nanti buat si Dek Saras ini rezekinya ya. Saras ya, semoga rezekinya lancar ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita karena ini udah hujan, saya langsung mau pulang saja. Saya akhiri videonya pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam om swastiastu untuk para sahabatku. Jempolnya dong, Dek Saras, mantap.